guys, welcome back to my vlog. Hari ini hari yang ke-11 kita quarantine kat rumah disebabkan coronavirus ataupun COVID-19 ni. Jadi aku harap kita semua dapat duduk kat rumah, jangan keluar rumah. Nanti wabak ni takkan berhenti. Lepas tak berhenti, korang tak boleh nak raya. Lepas tak boleh nak raya, korang boring. 2 hari lepas pun aku ada keluar, aku pergi office, aku nak kena print something lah, kerja-kerja aku sikit lah kan. And aku ada buat video on board. Dah lama gila aku tak ada video on board, so hari ni korang dapat layan aku punya video on board. Tunggu apa lagi? Jom. Serius lah, tunggu apa lagi? Jom. Aucah. Hai guys, apa khabar semua? Lama gila tak dapat tengok aku punya onboard kan. Hari ni aku onboard kembali selepas lama gila aku tak onboard bercakap atas motor. Aku rasa rindu sebenarnya nak bercakap atas motor. So di musim COVID-19 ni aku kembali bercakap di atas motor. Sebenarnya aku bukan keluar saja-sajalah ni. Sebelum orang kecam aku bagi tahu dululah. Aku nak kena pergi office, aku nak kena print something. So aku nak kena pergi print barang sikit, so aku keluarlah. Ini hari yang ke berapa eh? Hari yang ke-8 kot. Hari yang ke-8 lah. Hari ni hari yang ke-8 kuarantin. Ini pertama kali aku keluar rumah daripada start kuarantin tu. Ni kali pertama aku keluar rumah. Jadi betul lah orang kata memang kurang kereta. Mana yang keluar mungkin ada keperluan masing-masing, nak beli barang-barang dapur ke, nak beli keperluan-keperluan harian lah. Macam aku nak kena keluar ni, nak kena pergi ofis. Kalau tak aku tak keluar, sebab aku masih duduk rumah. Shock lah bro. Jalan kosong. Kan bagus KL kalau macam ni kan? Orang tak ada. Shock sekejap dari. Aku ingat dari PJ nak ke Ceras pun 20 minit, 30 minit dah boleh sampai dah. Kalau biasa kan lama sikit lah, lambat kan, kereta banyak, jam. Tengok macam ni lah, lengang ke, shock. Tengok ni, tengok ni, ada ayam. Ayam, oh ayam. Kita shopping tadi. Tu ada ayam ni. Hup, hup, oi, merecik.